Assalamualaikum guys, bikin es krim alpukat bareng aku yuk, rasanya enak banget loh, bikinnya juga gampang. Di sini aku blender alpukatnya dulu sampai hancur. Setelah di blender, siapkan whipped cream. Ini tuh aku pakai whipped cream sekitar 3 sendok makan. Kalau kalian mau lebih sedikit juga nggak apa-apa, lebih banyak juga nggak apa-apa. Terus aku kasih air sekitar 200 ml. Mengaduk whipped creamnya itu, kalau bisa itu menggunakan air yang dingin ya, karena akan cepat mengembang itu kalau kita menggunakan air dingin. Kalau udah kayak gini, aku langsung masukkan susu kental manis. Ini aku nggak ada takaran ya, jadi aku maunya dia itu agak sedikit biar manisnya itu nggak terlalu manis banget, nggak enak gitu loh. Diaduk-aduk lagi. Kalau udah diaduk kayak gini, tinggal deh kita masukin buah alpukatnya. Kalian kalau mau pakai buah lain juga bisa ya, karena sekarang aku lagi pakai buah alpukat. Ini tuh bikinnya gampang banget, cuma pakai 3 bahan aja. Dan rasa itu udah pasti udah enak banget, kayak es krim yang dijual di pasaran gitu loh. Jangan lupa dicoba ya di rumah guys. Kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Kalau udah teraduk rata, tinggal deh dimasukin ke dalam wadah. Wadahnya ini aku pakai seadanya aja ya, karena aku punya wadah seperti ini, jadi aku masukin aja deh yang kesini. Kulkas aku, maaf ya guys, lagi penuh banget. Es krimnya kita diamkan selama 1 hari ya guys, sampai dia membeku. Setelah membeku, setelah 1 hari aku simpan di dalam kulkas. Ini aku tinggal nyam-nyam aja guys. Jadi kalau kalian suka, dan anak kalian yang hobi banget makan es krim, mending bikin ini, lebih sehat, nggak ada tambah-tambahan yang aneh-aneh. Jangan lupa kalian cobain ya.